Hai guys, selamat pagi. Live from Washington DC. Ini aku dan teman-teman. Teman-teman di sini kita lagi jalan-jalan dari Boston ke Washington. Sekarang jam 9 pagi. Hari Sabtu. Dan sekarang kita lagi sarapan sambil tentunya tidak lupa mengerjakan tugas. Bisa dilihat tuh ada dua kaleng besar. Ada salon pas juga. Salon pas. Hari ini kita mau kemana guys? Kita mau ke Museum Aerospace di Virginia. Abis itu ke ya ke White House sama ke Lincoln Monument. Yes, tidak sabar. Ya, kita lagi bersiap-siap mau berangkat. Ini orang-orang udah pada fashion. Apa sih maksudnya fashion itu? Apa ya? Apa sih maksudnya fashion? Fashion itu artinya all thing aesthetic, all thing considered. Semuanya lah pokoknya. Oke, okay, berarti fashion sama dengan aesthetic. Kamu bawa laptop gak, Ti? Tada! Udah siap, bawa laptop, bawa iPad. Mau jalan-jalan bawa laptop. Mana kita mau mana, mau ke museum. Sama ke Capitol, ini tetap ya bawa anak laptop. Ya, ini sekarang udah jam 10 lewat, padahal tadi bilangnya berangkat jam 10. Seperti biasa. Harusnya lebih parah daripada kita sih. Harusnya New York tuh lebih parah daripada kita sih. Sebelum kita Columbia, ya, fashion Columbia. Orang-orang gak tau aku fashion. Sebelum aku masuk fashion. Sudah siap. Kita berangkat. Yeay. Nih, lihat Sally lagi ngebersihin mobil. Emang emang insting emak-emak begini. Oke, sudah siap. Sudah fashion. Sudah fashion. Jadi kalau di Washington DC ini ada banyak macam-macam museum, ada apa aja guys? Banyak Smithsonian. Ada museum art, history, natural history, postal, portrait museum, dan spy museum, international spy museum, dan ternyata semuanya gratis. Amazing. Dan ini kita lagi mau ke aerospace museum. Kita mau lihat roket. Yay! Aku bilang mau lagu hits 2000-an kan murah. Jadi ini sebenarnya pertama kali kita road trip sewa mobil. Nggak pertama sih. Ini kedua teman-teman, tapi bagi aku ini pertama kali aku ikut. Dan ternyata emang seru banget. Yeah.
Ocean yang ini tuh. Oh. Wow. Di sini bisa nyobain di dalam pesawatnya. Jadi kayak simulasi gitu. Oke, sekarang kita mau ke bagian yang space. Side and outer space. So we need something that pressurizes to keep our, all that air pressure towards our bodies. So there are 14 layers in our entire suit. We actually have a sample of all these 14 layers. So to keep all the air inside, there's this bladder layer. That's going to help all the air pressing towards our skin. Di tahun berapa ya, Mas? 60-an or something, 70-an. Ada yang the race to space. Jadi semua negara di dunia berlomba-lomba buat pertama kali menampakkan kaki di luar angkasa. Oh, gak salah, yang pertama tuh Rusia ya? Yuri Gagarin. So we're here in America, si peringkat kedua. Dan kita jalan-jalan. Aku pribadi jujur aku suka banget film-film yang berbau space. Sama. Iya, jadi it's very exciting for me. Aku suka Interstellar. The first movie yang aku nonton untuk space adalah Armageddon. Iya, yeah, Armageddon. Lagunya apa? Bruce Willis kan? Iya. Lupa lagi lagunya. Nanti kita cari di mobil ya, terus kita nyanyiin bareng-bareng. Toko souvenirnya. Wow. Oh my god. Bagus orang apa? Ada buku-buku. Coba. Buku-buku fisika gitu, tapi buat bayi. Beli oleh-oleh buat Alma. Balik ke parkiran. Bye museum. Kita pilotnya tuh bisa sampai kayak pesawat tempur yang kayak menoki balik bulat-bulat gitu. Terus mereka satu cola. Can we have 5 iced tea? 5 iced tea or cola for drinks. Okay. Mantap. Yuhu. Tahu apa tadi, Mas? Ya, sekarang kita lagi. Kita lagi di cakep juga kan. Lincoln Memorial. Iya. Yeah. Halo. Mas Novi, coba lihat dulu. Tadi yang habis cranky coveran. Alhamdulillah. Udah makan ya? Udah makan belum? Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 4 lewat 10. Sekarang udah jam? Jam 3 lewat 10. Sekarang jam 3 lewat 10. Tapi karena emang udah menuju winter, jadi daylightnya lebih pendek. Jadi di sini sunsetnya jam 4:30. Jam 4:30 ntar udah gelap. Ini agak gelap. Kayak kita kudu cepet karena kita harus fashion. Kita harus fashion. Kita jauh-jauh dari Boston. Jadi kita fashion. Sekarang lagi rame banget soalnya emang lagi weekend, long weekend actually, karena Jumat kemarin itu libur Veterans Day atau hari veteran di Amerika. Banyak banget orangnya. Manusia semua tuh.
Semoga kita bisa dapat fashion yang bagus. Ya, jadi ini tempatnya Captain America lari, guys. Kalau kalian tahu. Di film yang mana ya itu? The Winter Soldier. Iya, kayaknya The Winter Soldier. Gimana? Piye kabarnya, Mas? Kabare apa? Salam kenal. Gimana? Dari mana, Mas? Dari Sukoharjo. Kita jauh ya. Ke sini naik bus ke Washington DC. Terus dari terminal Tirtonadi Solo. Udah selesai kita foto-fotonya. Kita mau sekarang kita mau lanjut ke White House. Yay. Jadi tadi aku beli ini souvenir, terus kita kembar sama Kak Wai juga. Ya, Kak Wai lagi nyisirin minyak nih. Ya, ini kita parkir di bawah tanah. Kenapa? Ya, di basement bener sih, di bawah tanah. Kenapa? Itu kan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak ini pertama kali kita lagi. Oke, kita habis parkir tadi di bawah tanah. Terus sekarang kita mau jalan ke White House. Ke rumah putih. Ya, ke rumahnya. Rumahnya Biden. Biden. Jadinya lewat mana? Lurus, lurus. White House-nya jauh banget. Ya guys, itu kalau yang tadi kan tempat larinya si Captain America and Falcon, kalau ini tempatnya Spider-Man. Yay, bye-bye White House. Our adventure today has finished. Petualangan kita sudah selesai. Dan ini kita mau cari dinner. And then kita akan kembali ke Airbnb. Ya, kita lagi makan di Nando's. Peri-peri chicken-nya tuh terkenal. Jadi kita penasaran mau nyoba langsung. Lah, mohon maaf. Gak banyak, mana? Mohon maaf, tadi kita makan burger 1000. Itu kan tadi. Yang paling terkenal tuh peri-peri chicken-nya. Ini berkali-kali lipat dari bonjol kayak. Kita OTW pulang. Yeay. Pulang. Kalau di Boston itu